Iblis Merah apresiasi penggawa. 1 Mei 2018, sejumlah pemain Manchester United dan pasangan memeriahkan acara penghargaan internal klub di Teater Impian. Di nominasi Denzil Harrod Reserve Team Player of the Year, Dimitri Michel menjadi yang terdepan. Sementara itu, tembakan Nemanja Matic ke gawang Crystal Palace awal Maret lalu merebut kategori gol terbaik. Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mengumumkan Scott McTominay sebagai pemain terbaik menurut versinya. Mo menilai kemampuan McTominay berkembang dalam 5 atau 6 bulan terakhir. Mantan arsitek Chelsea juga menyerahkan trofi Special Recognition untuk Michael Carrick yang memutuskan gantung sepatu akhir musim 2017-2018. Mourinho juga memberikan kado unik, peluit dan obat sakit kepala kepada Carrick yang akan menjadi staf kepelatihan Iblis Merah. Dan akhirnya nominasi terpenting, David De Gea langkahi Cristiano Ronaldo. Menerima penghargaan pemain terbaik Manchester United kali keempat, penjaga gawang asli Spanyol mengalahkan koleksi Ronaldo yang hanya memiliki 3 trofi pemain terbaik di Old Trafford. Mengoleksi 21 clean sheet dari 43 penampilan di semua kompetisi, David De Gea juga meraih penghargaan dari para pemain Manchester United.